pakai bajunya dulu. Jadi tajam gitu. Anjing lah, boy. Widih. Rambutnya jadi jelas detail. Kopi Malabar sini, skui. Nah, kan. Jelas gitu gambarnya, bro. Ya ampun, keren banget webcamnya, boy. Aduh, masih kebuka. Dingin. Alright, yellow the people in the world, welcome to my channel again. Udah lama ya, gak ngupload gitu ya, boy. Terakhir, 1 minggu yang lalu, 2 minggu lah ya. 2 minggu terakhir tuh ngupload Sabtu, 2 minggu yang lalu gitu. Jadi pas 14 hari ini ya. Dan sekarang hari Jumat gitu kan. Jumat itu harus bacot santuy. Tapi sebelum ke bacot santuy gitu, bro-bro ya. Sebelumnya, tahu dong apa? Gak usah langsung klik-klik. Sabar. Sabar dulu aja. Bacot santuy. Bacot santuy. Bacot santuy. Yow, yow, yow. Welcome back to Koridor Bacot Santuy. Bacot Komen Twitter Santuy. Alright, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Bro-bro, ya, balik lagi di QG Bacot Santuy, Koridor Bacot Komen Twitter Santuy. Gimana skapsnya nih? Benar-benar baik-baik aja ya. Udah negative thinking gitu ya. Kenapa sih handphone tuh, kenapa gak ditaruh aja? Santai aja, udah nikmatin. Nikmatin, gue udah gak ngupload 2 minggu. Dan sekarang mau ngupload lagi. Karena udah mau menuju tengah November. Aku sudah butuh sense gitu kan ya, untuk dance chamber. Jadi sepertinya bakal ngupload sering gitu, bro bro. Apalagi dengan webcam yang aduh new gini, jadi semangat gitu untuk aku ngupload. And update-nya ya, update apa ya? 2 minggu ini ya gue di rumah aja sih ya, happy gitu kan ya, gitu modip gitu. Bingung soalnya mau ngapain, jadi ya di ngoprek aja gitu. Kamu dioprek. Dan dari terakhir bacot santuy, kalian malah mengeluh karena tidak adanya binomskuy gitu loh. Kiju bacot santuy without binomo dem. Mau dikeluarin? Mau nih sekarang? Tidak, jangan. Don't unleash the forbidden power. Mau dikeluarin ya? Don't unleash the forbidden power. Gipak. Apanya yang dikeluarin? Pap gitu. Pusing gitu. Baru buka Twitter. Santai lah, apa ya? Tumpakan kau kasih paham. Liundel biar numbuh toge anjing, apa sih? Enggak. Udah ya. Apa kelebihanmu, Bang? Apa kelebihan Anda? Kelebihan masalah. Apa sih? Sabar, mau ngobrol dikit dulu sih ya. So, nanti gue mau nginfoin, mudah-mudahan lancar juga ya. My brand new album ini bakal publish di tahun depan, rencananya. Dan gue pun bakal ada berkolaborasi sama salah satu pemusik. Jadi ditunggu aja di tahun depan, lagi banyak project. And ya, lagi happy gitu kan. Apalagi baris manggung kemarin kan di Fluff. Sampurasun juga udah publish keluar video klipnya di All Good Music Indonesia, jadi nonton aja di situ. And langsung aja kita lanjut ke tweetnya. Langsung konten bocil, core azabnya, ha? Anjing, goblok, nangnya hilang, nang, ada ulat bulu anjing. Nang kudaun, mana? Anjing goblok. Kenapa bocil-bocil umur segini tuh kalau nangis tuh satisfying gitu ya? Saya tuh kayak puas gitu kalau mereka tuh nangis gitu. Kenapa ya kalau bocil gitu tuh khas gitu loh? Kayak suara gerinda gitu. Kayak suara gerinda gitu kenapa ya? Mas Dulur, Rangka, ini makam W.R. Supratman. Uli tumpah. Iya, licin jalanan, licin kan ini ya. Tolong Dulur. Oke. Tolong Dulur, lah ini Dulur. Jatuh Dulur. Emang tolol anjing, orang jatuh gak ditolong, di review gitu, kayak mana pula bro. Ini apaan anjing? Kumaha kor? Lah, kok jadi Jack Sparrow? Ini kenapa jadi matanya satu? Berkah kesabaran ibu penjual sempol dan telur gulung. 29 Oktober gak, ini sengaja tau gak? Ini TV tuh sengaja gitu, gorengannya tuh bisa aja gitu. Kenapa? Jadi Jack Sparrow. Apa sih anjing? Butuh anjing, trading. Di infus saatnya. Apa sih? Udahlah, bro. What the hell?
Pakai HP anjing kesini, kipak anjing. Ini bukan alat detak jantung ya, ini trading bro, god damn. Bang Kor, minta saran nih kalau disuruh milih nih ya, lu mending punya penghasilan banyak tapi gak punya waktu buat nyenengin diri sendiri, atau penghasilan setengahnya tapi punya waktu buat seneng-seneng, kalau menurut lu gimana bang? Kalau gua mendingan penghasilan banyak tapi gak punya waktu buat nyenengin diri sendiri. Karena waktu buat nyenengin diri sendirinya punya penghasilan banyak. Sangat membantu ya. Apalagi nih info-info terbaru minggu lalu yang lewat ya. Kita lihat dulu. Santuy. Jember lebih simpel kor. Apa nih? Salam dari Jember. Bukan salam dari Binjai anjing. Dari Jember langsung aja dibacok pakai cerulit ya. Bocor tonjok-tonjokin anjing repot. Bang lu biasa Samsung ha? Kok kayak kena, gue kira kok rigor. Jangan bercanda dong. Jangan bercanda dong. Gak usah sama-samain gue sama si dia. Ini si dia. Ini si dia bukan? Gak ada, ini blok, blok, blok. Gak ada, gue gak pernah melihat seperti itu ya. Bukan gue, itu tuh bukan gue. Gak mirip, gue gak mirip. Samsung, Samsung, Samsung. Ya tapi bukan gue. Gue dimirip-miripin kipak. Sama si dia, sama si dia, sama si dia. Apa nih bro? Indo rame aja, Indo bareng dia. Paguyuban paguyubannya tuh di mana gitu? Ada festivalnya ya. Oke, lebih maju ya 2021 ini. Mau dikeluarin. Sekilas kayak topeng vendetta ini dia edit anjing. Emang anjing emang. The fuck. Keluarin di mana? Gini banyak banget yang ngomong keluarin di mana sayangmu lu. Waduh, fotonya juga ngeri gini anjing. Anak Tuhan banget nih. Anak Tuhan banget nih. Anak Tuhan banget ya. Waduh, dengan profile picture-nya yang mempesona gitu ya. Ada IG-nya juga kali ya, bisa dicek dulu. Boleh kali ya. Udah DM belum dia? Yang jelek suka selingkuh, yang ganteng suka berbagi gitu ya. Jadi ya gimana ya guys ya? Enggak, ini gara-gara si Rama nih, gue nih anjir emang. Dia yang mengidekan gue harus ngetik ya guys ya gitu ya. Jadi tolong hujat dia gitu ya. Minggu Sendu from di 2021. Anjir pakai meta YG ya guys. Pakai meta YG ya anjir. Rama salahin ya. Gue dulu pernah punya cowok cakep, malah selingkuh sama adik gue. Terus punya cowok jelek karena trauma, tahu-tahu dia juga mendua. Cowok jelek kok ada yang mau tuh, apanya yang dibanggain, makanya aja patungan sama aku terus. Itu lebih ke apes sekali lu ya bro. Boro-boro mikirin kayak gituan bang, mikirin hidup aja belum benar, mikirin selingkuh apalagi pacaran. Hidup hanya sekali, perbaiki hidup kita. Dan untuk masalah jodoh bisa ditunggu, karena pasti akan dikirim ke kita bagaimanapun caranya. No partner. Kasihan memang ya, yang sendiri gini memang lebih kecurhat di bacot santuy ya. Kasihan memang ya, kita love lah ya, biar semangat hidup. Vice Indonesia, gerakan ekoseksualitas, contohnya bercinta dengan pohon. Gimana bercinta dengan pohon anjing? Digadang-gadang sebagai solusi menyenangkan mengatasi masalah kerusakan lingkungan. The fuck? Gimana sama pohon anjir, bolong gitu bro. Titi kamu digigit sama kelabang gitu, ulat bulu gimana anjir. Bersetubuh tuh dengan alam gitu. Aduh gue gak ngerti anjir. Anaknya lahir jadi apa, jadi grok gitu gue. Terus kalau bercinta sama gebong pisang, aduh anjing. Tolol. Belajar darling di kamar saat pandemik. Daring, anjing, darling. Tah, fuck. Yang masih di sekolah belajar reproduksi tanpa pengawasan karena kebanyakan belajar online. Mending diedit, anjir, asli. Diedit, gitu, kenapa sih? Apa coba anjing, belajar darling ini. Praktek langsung gitu, IPA-nya itu gimana ya? Daring, darling. Ratusan hamil duluan karena nonton film porno di smartphone. Aduh, aneh gue, Pak. Apa ya? Oh, apalah ya, masa yang belum gitu kan. Masa gue mau nungguin cewek yang belum sampai sudah glow up. Ya, malu lah. Mendingan gue yang udah glow up gitu. Gak malu-maluin gitu ya, diajak keluar gitu. Lagian cewek mana sih yang gak mau sama gue gitu kan. Apa kontok? Mungkin lu gitu tuh play mineral. Gitu tuh play mineral aja. Apa sih? Ingat telepon bapak lu ya bro buat kreditan motor. Udahlah, Matel atau Matel, mata elang tuh udah ngincer motor lu. Jadi udahlah, gak usah punya gaya gitu kan. Aduh gaya. Apa sih, aduh terlalu pede, mungkin over pede. Bagus sih dia, bagus ya. Bagus sih dia, sangat bagus.
Baksat lu emang anjing. Tai, tai. Gua klik lagi pembodohan masalah anjing. Pembodohan cara menipu monyet. Emang anjing. Diklik lagi gua anjing. Please Sherlock ya. Mau gua pukulin gak hidup lu anjing. Cara menipu monyet anjing. Gua klik. Gua klik anjing. Aduh, salut ya buat yang gak kena jebakan, salut gitu ya. Boleh juga lu anjing. Apa sih, gua klik lagi. Asu, asu. Asu, asu. Ah, bajingan. Gua klik. Gua klik lagi anjing monyet. Aku pernah punya mantan bang, jelek tapi so ganteng. Setiap hari Sabtu dan Minggu sering ajak ribut biar gak ketemu. Kayaknya biar bisa ketemu selingkuhan yang gak tau deh modal dari mana. 2 tahun aja semua aku yang bayarin. Gak boleh gitu, memang sekarang tuh konsepnya mau kondo. Udah gitu, memang cowok-cowok gitu. Aku pun sama gitu. Kalau misalkan kamu sama aku ya lebih bayarin ini itu kamu. Dilihat dari nama kamu, sepertinya kamu jodohku. Wah saya senang sekali jika dirimu berasumsi seperti bagaimana kalau kita lanjut DM. Wah sepik-sepik gini, blok. Nggak ada yang baca santuy sepik-sepik gitu. Nggak boleh. Aku doang yang boleh sepik. Ini apa sih? Poni lempar dengkul presto ya. Udah set up gitu. Alasan kenapa gue nggak diciptakan ganteng. Ntar transit masuk ke dalam dunia-dunia presto. Kipa-kipa kan nih. Pepatah bilang yang muda bercinta terus yang tua ngapain? Berkelana atau ngerekam gitu gimana anjing? Nyimak gitu, gua gak ngerti anjing. Nih aku tunjukin mama aku. Kalau yang kayak gini modelannya gua gak rela dunia akhirat kur mau dibagi-bagi. Kelo, lucu kali mah. Anaknya lucu, mamenya lucu. Bebas lah. Bebas lah. Buy one get one aku bisa. Buy one get one, aku siap. Siap aku. Aku siap. Nyebelin banget anjing. Belajar tatap muka. Belajar tatap muka anjing, nyebelin banget. Apa sih anjir? Aduh, angkatan corona memang susah ya. Wah, ini apa nih? Ada ribut-ribut. Gelo, wewe, bro. Wewe, wewe, cewek. Kenapa? Ngumpulin dana poin. Aduh. Gue juga tahu itu adanya sanksi red clip. Tapi gak usah pakai pada berantem kayak begini malu. Bahagian dana pesta poin 11-11 masih lama. Sampai tanggal 11 November. Wah gorengan ngepet emang anjing. Emang anjing. Apa sih? Ribut pun gorengan. Selalu ada gorengan di sela-sela keributan. Siapa sih yang ngajarin gitu? Siapa sih yang memulai ini semua? Kenapa gitu loh? Gua udah serius-serius ngomong. Terbakar gorengan gitu anjing. Gorengan-gorengan asu gitu. Wih kita ada di puncak komedi. Wih kita ada di puncak komedi. Cipratan gitu gua gak suka. Bangsat emang. Ini si lambe-lambe itu sih memang ini kerjaannya nih. Jadi semuanya tuh iklan. Bisa aja gitu kelakuannya gitu ya. Di usia senja seperti itu gitu ya. Tetap aja gitu 11-11 skip. Ini apa anjing? Ini apa anjing? Ah, gue lagi emosi malah goyangan penghambat jodoh gitu. Coba ulang-ulang. Ini apa sih goyangan penghambat jodoh anjing? Aduh, ah sebel anjing, anjing. Sebel gitu gue. Tapi sekarang cari cewek yang bisa ngerasa cukup dan bersyukur sama satu cowok itu udah hampir gak ada. Wah, masa sih? Masa sih? Apalagi cewek yang pintar ngatur keuangan dan bisa manfaatin promo dari Grab. Ini yang gua sebel. Udah serius gitu. Kamu
kamu ngasih aku gorengan. Apalagi cewek yang pintar ngatur keuangan. Karena aku tuh bingung gitu buat ngatur keuangan aku gitu ya. Tapi kamu malah gorengan. Apalagi cewek yang pintar ngatur keuangan. Itu kan kayak dari sini. Dan gitu, bisa manfaatin promo jadi kamu. Aku tuh butuh kamu, tapi kamu kok kenapa menggoreng segoreng tuh. Promo. Bisa manfaatin promo jadi promo sama. Kata-kata bijak di balik gorengan. Masalah di balik gorengan juga. Aku udah gak ada gorengan ini di video. Gak ada. Gak dikeluarin, gak. Berubah, ngupload langsung. Semuanya tuh cipratan minyak gitu. Ini kenapa di dompet ada PPKB lagi? Semua cewek tuh sama aja. Pengennya promo. Flexing dulu. Ini kenapa ada flash? Gak bisa kayak gini terus gitu loh. Semua tuh serba promo. Gorengan. BCA gua mana? Lagi kipak. Oke ya guys ya. Nggak. Oke bro. Segini aja lah video dari gue ya. Anjir kira dingin banget ini sumpah loh. Bibir vitamin E jadi pink. Gokil sih. Cocok buat syuting sama foto. Pas banget lagi ada notif tinggi pak anjing. Jadi kayak abis promosi tinggi. Vaginal udahlah ya bro. Vaginal bro. Segini aja lah. Kita lanjutin lagi di next video ya. Stay tune terus channel gue. Share dan subscribe. Peace. I'm living like a man of steel. Whoa, man of steel. Superman with the wheels. Yeah, killing out.